Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait intelijen Arab dan Amerika Serikat intip pengiriman jet tempur Rusia ke Iran. Israel bersikeras dan menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan balas dendam ke Iran. Mengetahui hal tersebut, Rusia geram dan membantu Iran dalam mempersiapkan diri menghalau serangan Israel. Rusia diduga mengirim bantuan senjata untuk Teheran. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35 dan teknologi artileri pertahanan udara canggih. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antara kedua negara. Para pejabat itu tak mengetahui jumlah jet dan sistem pertahanan udara yang diberikan Moskow kepada Iran. Namun teknologi Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Tak hanya itu, para pejabat mengatakan jika Rusia berjanji memberikan dukungan teknis berupa satelit mata-mata Iran. Mereka menambahkan bahwa kesepakatan antar dua negara menjadi bagian kerjasama yang lebih luas untuk mencakup produksi senjata dan pertukaran teknologi. Demikian berita terkini terkait intelijen Arab dan Amerika Serikat intip pengiriman jet tempur Rusia ke Iran. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.